Yo, guys, kali ini aku mau coba mainin game yang sebenarnya udah lama ya. Namanya Misteri Desa Meraung. Aku pernah nontonin Bang Windah main game ini waktu itu, tapi nggak nontonin semua ya. Tapi aku pernah lihat lah dia pernah main game ini dan yang part keberapa gitu aku lupa. Karena game ini tuh kalau nggak salah banyak guys ya. Ada Desa Meraung, ada Desa Meraung Kidul, ada apalagi lah macam-macam lah. Nah, dan di sini aku mau coba menamatkan serial Misteri Desa Meraung. Oke, okay? So welcome teman-teman, selamat datang kembali di channel Sidaipan Livestream. Oke, okay? Welcome buat teman-teman yang nonton replay ataupun yang kapan ataupun terbalik guys, sorry guys. Oke, okay, kita sebut nama dulu yuk. Ntar, kok kayak sepi banget ya? Ada lagunya gak sih ini? Nggak ada lagunya ya? Ya udah kita kasih lagu sendiri lah ya. By the way, nggak tahu kenapa guys, jadi game ini itu kan ada hapus iklan nih. Nah di sini kita disuruh beli guys. Tuh tapi nggak bisa beli, 5.000 koin nggak bisa beli guys. Terus ada nonton iklan bisa. Jadi mau nggak mau guys, ini gue main. Jadi ada iklannya ya guys ya teman-teman ya. Oke, yuk kita sebut nama dulu yuk. Ada Irfan, ada Zidan, ada Anis. Guys, absen guys. Jangan lupa like teman-teman. Ada Nur Langit, ada Alfat, ada Adi Saputra, ada Naval Alip, ada Indradi, ada Adam. Ada Nightbot, rame banget Nightbot. Ada Nabil, ada Am-Am, ada Bintang Rafael, ada Raffi, Dafuk Boom, ada Saiful, Rasel, Raja-Raja, Kusdi, Jaid, ada Betty, Susilo. Sambil kita play aja lah ya. Ada Ibrahim. What? Iklan, bro. Oke. Okay, udah mulai. Udah ya, aku cuma bisa antar sampai sini, gak berani. Gak berani apa tadi? Ada mobil bak, guys. Oh, kita diantar pakai mobil bak berarti. Intinya mobil baknya ini nganterin kita dan dia gak berani. Bentar. What? Guys, gue lihat sesuatu di sini. Ada yang lihat gak nih? Ini apa ini? Lihat gak nih guys. Tapi semakin kuliatin semakin hilang guys. Kalau kita ngadap kiri ada tuh, kayak ada tuyul di sini nih. Lihat gak? Apa? Coba kita datangin ya. Coba kita samperin. Halo bang, halo Sari, welcome Sari. Bentar ini iklannya ganggu banget dah yang atas nih. Ah, bisa nggak sih dihilangin? Alah, ini apa sih? Pilih yang kiri. Aduh, bro. Hilang dong. Apa sih Google? Google ganggu banget Google. Ah. Halo, Bang. Sebut namaku. Halo Sono. Guys, ini cara hilanginnya gimana anjay? Bentar. Ah. Masa ada kayak ginian gue main game? Bentar. Coba balik ke menu. Mainkan lagi. Ulangi. Coba guys ya, oke ada iklan seperti ini, gak apa-apa. Alah guys, gak sih iklan guys. Gak bisa diilangin masalahnya iklannya. Gamenya udah ngebug, udah gak diupdate. Ini mana skipnya? Oke ini dia. Masih ada bro, di atas bro. What the hell man. Ah ulang. Oke, aku urang, apa, running ulang gamenya. Kita running ulang ya. Gamenya ganggu banget, apa iklannya ganggu banget guys. Halo bang, biarin aja bang. Oke ya udah nih, kita giniin aja nih. Nah sekarang ada lagunya nih, Ah iklan mulu. Sorry guys ya, ini teman-teman lagi nonton ya. Nih udah nih, cukup sampai sini aja iklannya. Udah cukup. Dah kita giniin aja nih. Nah, gak berani masuk, banyak hantunya. Oh, abang ini. Oke, abang ini mobil bak, dia nganterin kita sini karena dia gak berani masuk ke Desa Meraung, katanya banyak hantunya. Oke. Mari kita buktikan, oke? Okay? Si Daipan ini jagonya hantu ya teman-teman ya. Data WiFi matiin bang, emang ngaruh guys. Gue takutnya kalau data WiFi di ini apa namanya dimatiin, gamenya nggak bisa dimainin. Ntar ini apa nih, bulat-bulat di sini. Halo bang, ntar ini pencet kah? Oke, okay, gue setting pengaturan dulu guys. Berarti di sini kita kasih tombol ini guys, kasih klik di sini, kliknya gimana sih? Bentar guys. Kliknya mana sih? Klik tuh ini ya? Tap shoot ya? Klik ya? Eh bukan. Klik tuh yang mana guys? Bentar guys. Ini gua pakai emulator yang baru guys biar enak main gamenya.
Bang, telat gak? Enggak. Bentar, guys. Bentar, guys. Ada swipe, ada free look, ada repeated. I'm shoot. F1. Bukan, kocak. Apa ya, guys? Apa, guys? Di sini apa, guys? Bang, patah-patah. Bukan. Ini kali. Bukan juga. Apa sih? Klik nembak tuh apa, guys? Ada yang tahu enggak, guys? Tombolnya di sini apa, guys? Klik nembak itu, guys. Ayo udah gua kasih E aja dah. Nah. Biar enggak ribet. Oke, let's go main. Main. Jangan lama-lama. Lori. Jam segini baru nyampe. Tempat sampai apa? Rip. Oh, iya, Rip. Om. Nama kita Rip apa? Oh, Arif. Nama kita Arif, guys. Ini namanya Om Adi ya, yang ini ya. Bapak-bapak ini namanya Om Adi. Halo, Bang. Halo. Iya, tak, Om. Mungkin memang sudah waktunya ya, Om. Udah sana istirahat, kamu pasti capek. Iya, Om. Suaranya kok enggak jelas gitu ya, guys ya? Ini iklan ganggu banget dah. Udah dong, please, iklannya udah dong. Please. Oke. Om Adi, aku bacain ulang, guys. Loh, Rip, jam segini baru nyampe. Berangkat jam berapa? Iya, Om. Susah nyari kendaraannya tadi. Om Adi bilang banyak orang mati. Aku coba apa ya, memperagakan suara Om Adi. Suaranya gini. Banyak orang mati, misterius di sini, Rip. Serem. Abis Pak Likmu kemarin istrinya Mbah Rebo meninggal. Ya tahu, Om. Mungkin memang sudah waktunya, Om. Ya udah sana istirahat, kamu pasti capek. Oke, gitu, guys. Cara bacanya, guys. Oke. Gua benci iklan, bro. Anjir, gua gak main-main ini kalau kayak gini. Bentar. Halo, Bang. Halo, ada Bang Devan. Bentar, guys. Gua coba matiin data. Tips dari Bang siapa tadi ngasih tahu, gua coba ya. Gua coba nih. Matiin pakai data di mana nih? Matiin pakai data di mana, guys? Di sini kah? Matiin pakai data di mana, coy? Coy. Matiin pakai data di BlueStack gimana, coy? Anjing, sini kah? Mana matiin pakai data? Di mana? Di mana, guys? Ada yang tahu kah? Ada yang pengguna BlueStack kah di sini? Wah, ini tidak bagus, ini tidak indah. Live stream gue jadi tidak indah, guys. Nyeting beginian, guys. Oke, sabar ya teman-teman. Inikah airplane mode? Oke, coba airplane mode. Apakah benar bisa? Oke, gue airplane mode, guys. Harusnya nggak ada pakai data ya. Kalau airplane mode, harusnya nggak ada pakai data. Bener, coy. Harus pakai internet, coy. Ya, disiksa iklan kita, guys. Sumpah, guys. Disiksa yang namanya iklan kita, guys. Ya udahlah, hantam aja lah. Iklan bodo amat. Nanti gue kasih bintang 3 deh atau bintang 2 nih game. Oke. Gue penasaran sama jalan ceritanya tapi di kayak giniin. Sayang sekali. Oke. Kita udah ngobrol tadi, katanya ada mbah-mbah meninggal, gue lupa mbah siapa. Namanya Om Adi ya, ini Om siapa gue ketahu. Oke. Ada asbak rokok di situ. Kemana nih? Rumah kita yang mana, guys? Matiin wifi, Bang. Udah tadi udah matiin wifi, gak bisa, harus pakai internet main gamenya. Percuma. Waduh, kemana guys? Inikah rumah kita, guys? Ada gerobaknya. Gila, rumahnya jadul banget dah. Bukan rumah jadul, maksudnya rumah-rumahnya rumah-rumah di desa banget. Apa nih? Nasgor Cakdul, mie goreng rebus. Oke, ada ini kayaknya rumah orang yang jual nasgor ya. Coba kita pencet. Duh. Sayang nggak jualan. Padahal lapar banget ini. Ah iya, guys. Oh iya, itu Abang Nasgor ya. Mungkin ini rumah kita, teman-teman. Oh, ada koin? What? Aduh, iklan, bro. Iklan mengganggu. Gue benci iklan. Halo, Bang. Baru semangat baca dan sebut nama Bang. Semangat. Iya, Abaron. Terima kasih. Menyemangati. Oh iya, kan dikunci. Coba aku tanya Om di Bos Kamling. Barangkali tahu kuncinya dititipin siapa. Oke, kita harus ke Pos Kamling, guys. Katanya kuncinya di Pos Kamling. Ini rumah kita tapi rumahnya dikunci. Pos Kamling itu yang tadi, bukan? Iya kan? Tempat orang ngeronda itu Pos Kamling, bukan? Ya bukan, guys.
Hati-hati ada pocong, Bang. Emang iya ada pocong di game ini? Wih, rumahnya rumah kayak di PUBG, bro. Rumah PUBG, bro. Rumah-rumah kayak di game PUBG nih. Oke. Coba tanya lagi ya. Nih, ore, oh, kayak ini pos kamling. Om, Om. Ini Pak Ali dititipin ke siapa ya? Oh iya, Rip. Lali aku. Mau ngasih tahu. Kuncinya dititipkan ke Pak Wirmo. Yang mana ya rumahnya, Pak? Selatan kuburan rumahnya. Ini kan ke kiri terus, ada sumur ke kiri. Nanti setelah kuburan, di seberang rumahnya Pak Wirjo. Oke, makasih, Pak. Di selatan kuburan rumahnya. Ini ke kiri terus, ada sumur ke kiri. Ada dua kuburan berarti. Nanti setelah kuburan, di seberang rumahnya Pak Wirjo. Aduh, gue nggak tahu, guys. Guys, tolong kasih tahu gue ya, belok kiri, belok kanan, lewat mana? Di selatan kuburan, berarti kita harus cari kuburan terus ke arah selatan. Arah selatannya gue nggak tahu ke arah mana. Terus nanti ke arah selatan itu lurus aja, nanti belok kiri. Nanti di kiri bakal ketemu sumur belok kiri lagi. Nanti setelah kuburan di seberang apa sih? Nanti setelah sumur ada kuburan lagi berarti. Di sebelah kuburan baru ada rumah Pak Wirjo, begitu ya guys ya. Cara hasilkan dan tarik apa sih? Untuk deposit, judi ini judi, gak boleh guys, judi. Dan memilih rupiah. Judi ya, judi. Untuk top up akun. Udah dong, please. Ampun, gue ampun guys. Oke, kita sambil sebut nama dulu yuk. Bang, awas belakang pocong. Aduh, iya nanti ada pocong ya. Ke rumah Pak RT, Bang. Rumah Pak RT. Sip. Bentar, ini kapan udahnya sih ini? Halo, ada Ban Gibran, ada Ramli, ada Mr. Bres, ada Alvaro, ada Garuda, ada Holek Marwadi. Ya Allah, gue mainin game yang penuh iklan guys. Jahat banget nih. Yang buatin game, gak bisa dihilangin kan ini. Oke, udah, kita kembali ke game. Ini ada banner di atas, diganggu banget. Ganggu banget. Oke. Ke kuburannya ke arah mana teman-teman? Ini apa sih, ada kamera, tombol kamera guys, bisa foto kah? Lah iya, bisa foto. Gak mau ah. kuburan di mana? Bang, aku Amin, gak ada iklan. Iya, Amin juga. Bang, habis dari rumah Pak RT nanti ada pocong. Aduh, jangan spoiler dong ah. Kalau ada pocong, ada apa, gue jadi tahu semua, jadi gak seru nih gamenya. Masa di spoiler terus guys? Bang, ada Dafuk Boom KW, bodoh. Dafuk Boom gak bakal nontonin si Daipan ya. Itu orang mana gue gak tahu, orang Rusia kayaknya tuh. Ayo dong, iklannya please, iklannya dong, udah dong, please, udah dong, please, iklannya dong. Ayo dong, please, mohon bantuannya dong, iklannya. Anjing emang. Gak abis-abis nih iklannya ya. Ya udah guys, silahkan nikmati iklan yang di atas ya, sorry banget nih. Sorry banget nih. Nah, ini sumur nih guys, ketemu nih sumurnya. Ini pas siapa nih namanya? Oke, kita coba berinteraksi ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Cak Dul gak jualan? Udah jam setengah satu, ya udah habis nasi gorengnya. Oh, ini abang nasgornya, Cak Dul. Cak sumurnya. Iya. Udah jam setengah satu. Oke, berarti sekarang jam setengah satu teman-teman ya. Sekarang juga jam setengah satu loh. Baru datang, Rip. Sekarang udah jam setengah satu, tapi jam setengah satu siang ya. Pak Wirjo, katanya di selatan kuburan ya. Iya, itu lurus aja, habis kuburan rumahnya. Oke. Cak Dul, iya sudah sebulan sumurnya kering. Harus nunggu agak lama biar airnya bisa diambil. Kamu baru datang, Rip. Mau kemana? Ke rumahnya Pak Wirjo. Katanya di selatan kuburan. Iya, itu lurus aja habis kuburan rumahnya. Ah, gimana dah? Kalimatnya gue sulit memahami. Iklan lagi, bro. Gue, aduh, layak dimainkan gak sih game ini, guys? Bintang 3 gak sih, guys? Bintang 1 gak sih, guys? Dicicil sampai dengan 12 bulan. Aduh, sopai lagi. Bang, Skibidi Toilet ada episode baru. Nanti kalau udah ada 40 episode baru gue nonton lagi ya. Gak usah maksa gue nonton. Nonton baru satu doang, apa serunya? Oke, kita cari yang namanya kuburan tadi. Kuburannya di mana ya? Lah kok gak bisa, kan gak online mainnya.
Ini tuh bukan masalah online gak online, bro. Tapi game ini tuh terhubung ke server, ya. Tadi kalau gak percaya, coba replay aja di menit keberapa tadi aku udah coba matiin pakai data. Gamenya gak bisa dimainin. Malam-malam gini disuruh lewat kuburan. Ya udah guys ya, nih ada sewa motor nih, bodo amat. Ada sewa motor di atas, bodo amat guys ya, tuh. Free iklan di channel si Daipan Livestream, free iklan guys ya. Oke, inikah rumahnya? Assalamualaikum Pak Wiryo. Oh Pak Wiryo. Waalaikumsalam. Malam banget nak. Iya, iya Pak. Gak ada kendaraan ini, tadi pas berangkat sampai terminal juga ke sini numpang pickup. Anu Pak, mau ambil kunci rumah Pak Pli. Oh iya ini kuncinya. Oh iya ini kuncinya. Ini kunci samping ya. Kunci samping. Makasih Pak. Awas lo malam-malam gini banyak memedi. Memedi apa dah? Memedi apa coy? Memedi apa anjir? Mana ada sih Pak? Memedi apa? McD. Memedi apa guys? Memedi. Memedi. Meme Aldi. Stop. Ah! Udah dong, please. Wih, apa itu? Apa itu? Iklan bodoh. Ini iklan. Gak usah heboh. Wah! Oke, okay, oh ini dimaksud Memedi. Ini Memedi. Ini Memedi. Aduh, kuburan, bro. Oke, okay, guys, pulang guys. Ini cara ngelawannya gimana, guys? Pocongnya tebus pandang ya? Tebus pandang, guys. Guys, Memedi itu pocong artinya. Bahasa mana, guys? Memedi itu bahasa mana, guys? Memedi itu Meme Aldi. Meme Aldi Chandra. Beda masjid, bro. Pocong kan harusnya gak bisa masuk masjid ya? Kan gak boleh. Rumah Tuhan. Ini rumah Tuhan, gak boleh ke masjid kamu. Hei, hei, gak boleh. Gak boleh ke masjid. Hei. Hayo. Ngapain ke masjid? Oh, pocongnya Islam guys, pocongnya Islam guys. Gak bisa guys, gak bisa dilawan guys. Aduh ini kenapa sih analognya? Jadi pulang. Pulang guys. Mana tuh Memedi? Oh Memedi. Meme Aldi. Let's go. Eh ada koin. Wih gila, dapat koin kita guys. Bitcoin. Lumayan. Bitcoin lagi murah tapi gak apa-apa. Oke, rumahnya kita ini kan. Pintu samping berarti ini kan ya. Oke, harusnya ini. Let's go. Di rumahnya ada iPhone. Allah. Kapan penderitaan ini berakhir, teman-teman? Oke. Okay. Jadi kocak ya, kita main penuh iklan begini, guys. Ada rental sewa motor, ada untuk mudik lebaran, lebaran udah lewat padahal. Ada drone buat apa enggak tahu, rumahnya kayak gini banget, guys ya. Oke, okay, ini ruang depan. Ruang tamu. Kursinya kursi rotan, oke okay, ini rumah jadul banget. Tempat tidur, gak ada tempat tidurnya tapi ini ada nih, oke okay, ini WC, kita harus masuk WC sepertinya tapi nanti dulu. Apa tuh kok nge-lag? Ada kompor dan tempat cucian, di sini berkarat banget ya, jarang ditempati orang. Sepertinya ada gas juga nih, gasnya masih terpasang ya. Kayaknya bisa ada yang masak nih, tapi udah berkarat banget nih, lama gak dicuci kayaknya. Tapi ya udahlah kita langsung masuk ke WC. Cuci kaki dulu. Duh, kebelet buang air nih, tapi nggak ada air di toilet. Harus ambil air dulu kayaknya dari sumur di luar. Oke, guys, kita mau berak, tapi nggak ada air. Terus kita harus mengambil air dulu di sumur. Di sumur yang Pak Wiryo bilang kering ya. Ngapain coba nyari air di luar? Sumur kering. Aduh. Ya udah guys, kita kejar-kejaran sama Memedi Ali, sama Meme Aldi lagi nih. Mau voucher hari nonton dan belanja di Shopee. Bacot, iklan bacot. Oke, free iklan ya. Silakan Shopee. Nih, ngiklan di channel Livestream Sedepan. Hanya perlu ini ya. Perlu memasang iklan di game. Nanti gamenya gue mainin terus free iklan gitu ya. Di mana-mana orang pengen beriklan di channel gue bayar. Di sini free iklan nih, sewa motor. Motor mana gue nggak tahu, dari mana gue nggak tahu. Solo ya. Sewa motor Solo. Tuh yang ke Solo silahkan. Yang ke Solo silahkan pencet link di atas ya. Silahkan. Oke. Okay. Mana tuh Memedi? Mana tuh Aldi? Meme Aldi. Sumur tadi lewat sana ya, sumur ya. Oke. Okay. Bang, maaf telat. Iya, enggak apa-apa, bocil telat. Oke, itu sumur, guys. Itu sumur, guys. Let's go ke sumur. Udah subscribe, Bang. Thank you, Gihome. Indihome.
Oke, coba. Terus kemana nih? Jadi ke sumur kan nih? Apa nih? Ya udah, ke toilet musala aja. Oh, ke toilet musala. Oke. Let's go guys. Apa anda? Ada kuntilanak di itu? Di sumur? Sadako kah? Ya udah ke toilet musala. Ada air keran kecil ada banget ngalirnya. Banget ngalirnya. Oh, itu kan kayak suara rombongan nasi goreng. Nah, betul, tiba-tiba ada yang jualan nasi goreng teman-teman malam-malam. Oke, ada suara kong serangkang sereng ya, Pak Mursid kayaknya nih yang jualan. Butuh pinjaman uang. Kamu bisa cairin. Guys, iklan mulu guys, gue benci iklan guys. Kayaknya gue harus menghubungi cihui.com deh ini supaya dibenerin gamenya, biar iklannya bisa gue beli gitu. Oke, ini Pak itu Cak Dulnya dia jualan guys. Loh, Cak Dul jualan lagi? Tadi katanya udah habis. Cak Dul. Wih, kayaknya enak banget guys nasi gorengnya guys. Lihat guys. Wih, enak banget guys. Ada kongguan, siap. Ada nih kecap-kecap apa nih, gue gak tahu. Ada kecap Raja Rasa, kecap ABC, kecap sambal, ada saus. Nasinya ada mie, ada bakmi goreng juga guys. Let's go guys. Ini apa nih? Bumbunya, bumbu rahasianya nih. Ini ada daun bawang, oke. Ini ada kentungan, siap. Kita beli. Satu bungkus ya, Cak? Pedes bol ya. Tadi katanya habis, Cak. Ternyata masih ada ya? Waduh. Cak, kok diem aja? Guys. Pak Cak Dulnya kenapa diem aja, guys? Guys, kenapa Pak Dulnya diem aja, guys? Gak nyautin kita, guys. Oke, apa yang terjadi habis ini? Mama tolong. Hah? Cadul. Aduh. Kamu Cadul. Kenapa? Kamu kenapa, Pak Cadul? Gak beres nih. Ah, pulang aja. Hilang. Wah. Cadul, dapat duit. Pulang aja, pulang. Pulang tadi lewat mana, guys? Pulangnya lewat sana. Sumur sana, rumah kita sana, guys. Oke. Oke. Mana rumah kita mana? Sana kan. Bukan. Sana. Rumah kita ke sana, guys. Nah, tuh rumah kita tuh. Oke. Hati-hati dolar kuning kenapa ada gor, ada gambar mengerikan kah di game ini? Tombol close-nya mana nih, tombol close-nya? Ini kah? Oh benar. Bahasa apa tadi itu gua enggak tahu. Please. Cihui Gaming, please. Tolonglah, iklannya lah, dikendalikan lah. Gue pengen hilangin, gak bisa. Akhirnya bisa istirahat. Akhirnya istirahat, guys. Buruan tidur, ah. Besok cari. Itu kan kentongan tanda ada orang mati ya. Keluar dulu dah sebentar. Kentongan tanda ada orang mati? Belum tentu. Abang nasi goreng tadi mungkin. Emang iya guys, di desa-desa kalau ada kentongan kayak tadi bunyinya itu ada yang meninggal. Emang bener. Lagian ngapain tengah malam nyalain kentongan? Lagian ngapain kentongan? Maksudnya mengabarkan orang-orang bahwa ada yang meninggal di tengah malam. Ngapain? Oh.
Gua gak bisa menikmati game ini teman-teman, ke iklan semua. Ya Allah, gua harus protes nih ke Cihuy Gaming ya guys ya. Oke, udah, please guys, please teman-teman, please. Nah, tadi kan habis nonton iklan nih. Ini gua keluar rumah, guys. Gua keluar rumah, iklan lagi, teman-teman. Gua mau main dengan tenang. Kenapa sangat susah? Keluar masuk rumah iklan, tidur bangun iklan. Oke, ini rame nih. Kenapa nih rame nih? Tadi Pak Cak dulu berdarah-darah nih, kenapa nih? Apakah benar dia terluka? Kok mukanya kayak sama semua ya guys ya? Bentar guys, ini beda sih. Bajunya keren nih. Hamil, waduh. Oh bukan, buncit guys. Gue kira hamil. Nih kayak nih. Wih, baju Brazil bos. Nih, pendukung Brazil bos. Nih, ini apa nih? Guys, bapak-bapak guys. Ini siapa nih? Ibu-ibu guys. Bapak-bapak hamil. Iya. Nih. Cak Dul kenapa, Pak? Tadi jadi saya lihat dia jualan di depan musala, tapi aneh kelihatannya. Terus tahu-tahu hilang. Cak Dul tadi sampai sore aja jualannya. Kelihatannya enggak enak badan. Nah, ini tadi kejang-kejang. Terus sekarang sudah enggak ada. Innalillah. Iya, gini hidup sekarang di kampung ini aneh, hampir tiap hari ada aja orang mati. Aneh ya. Dah, kamu istirahat saja sana. Baru datang dari jauh pasti capek. Ya udah deh Om, saya tinggal ya. Ngantuk sebenarnya. Guys, Cak Dul katanya cuma jualan sampai sore. Jangan-jangan yang kita temuin di sumur juga itu tuh juga sudah bukan Cak Dul guys. Ya kan? Cak Dul cuma jualan sampai sore. Terus kita pertama ketemu Cak Dul di sumur, terus ketemu lagi tadi setelah kita berak. Tapi yang setelah berak itu jelas itu bukan Cak Dul ya. Tapi Cak Dul yang di sumur itu juga bukan Cak Dul guys. Jadi sejak awal Cak Dul bukanlah Cak Dul ya. Iklan nih. Nantikan Shopee 66 Mega Electronics. Sabar guys, teman-teman. Sabar. Ini hanyalah iklan. Mohon sabar ya. Gua yang main game ini juga sabar loh. Oke. Okay. Oke, dia ngapain nih? Dia ngapain? Tangannya bergerak. Ayo, 1, 2, 3. Turunin. Oke, gitu. Animasinya gitu, guys. Nih. Animasi abang ini nih. Set. Lagi. Set. Gitu ya. Nih, gua kasih tahu, guys. Nih. Kita peragang. Ayo, sama-sama, yuk. Set. Dua kali. Sekali lagi. Turun. Nah, gitu ya. Ayo. Sama-sama semua, yuk. Ayo. Sekali lagi, terakhir. Set. Satu kali lagi. Set. sudah bermain-mainnya sudah ya. Lak-lak bang, lak-lak pala lu, lak-lak. HP lu ngelak ya, kuota lu abis. Jangan nyalahin gua. Guys, bersiap. Bersiap ngapain? Bersiap nonton iklan lah. Mau voucher gratis setiap hari? Nonton dan belajar di Shopee Video. Nikmati gratis voucher Caranya klik ikon Shopee Video, nonton video dengan keranjang orange. Klik keranjang orange. Bacot. Gua rasa ya, iklan-iklan kayak gini tuh bikin orang kesel tau enggak? Apakah itu membuat kalian membeli di situ, guys? Gua tanya, guys. Apakah kalian dengan menonton iklan sekesal itu akan menggunakan Shopee. Oke, ini apa lagi nih? Ada interaksi-interaksi lagi nih, guys. Siap-siap, guys. Nonton iklan lagi, guys. Ahuh. Nah, mantap nih. Oh, dapat duit. HP mati. Dicas dulu ah. Nah, mantap nih. Tapi HP mati, dicas dulu ah. Oke, siap. Dicas di mana, Bro? Oh, itu. Ini apa nih? Dicas di kasur. 1 2 3. Akhirnya bisa tiduran. Okay, let's go. Okay. Nenek nakal, apalagi ini game ini. Okay, kita udah bangun sepertinya guys. Hari udah terang ya.
Nggak tahu nih hari terang apa gimana, tapi gua rasa sama aja. Mau malam, mau mau siang, mau sore, mau pagi. Udah kita pencet pintu dan kita menonton iklan dulu ya. Di mana-mana orang keluar rumah tuh berdoa dulu ya. Bismillah dulu, ini nonton iklan dulu kita ya. 1, 2, 3. Game iklan anjing, game iklan bro, bukan game hantu ini bro. Yang menyeramkan adalah hantunya bro. Oke, ya udah lanjut guys. Udah terang teman-teman ya. Lihat tuh awannya sangat-sangatlah realistik nih. Sangat-sangat real, sangat-sangat HD. Tetapi pas ngeliat ke bawah, yo lo memburik lagi teman-teman ya. Ini kemana kita, guys? Kemana guys? Siang-siang gini gak mungkin lah ya ada meme di meme Aldi. Oke coba. Oh iya, HP pasti udah penuh baterainya. Cabut dulu deh. Oh iya, HP pasti udah penuh baterainya. Cabut dulu deh. HP-nya nggak dibawa dong, berarti dari tadi. Terus tahu nggak guys, artinya apa itu? Artinya kita harus masuk ke dalam rumah lagi, memencet pintu itu lagi dan menonton iklan lagi, ya. Sengaja nih yang bikin gamenya, biar kita alasannya menghabiskan kuota kita. Seringkali... Nah, udah, nggak usah marah-marah, nggak usah marah-marah. Hantam saja iklannya. Hantam aja guys. Oke, dapat koin lagi nih. Dapat koin lagi guys. Oke. Oh, ini chargernya guys. Oke. Sip, penuh, penuh baterainya. Tapi kok nggak ada sinyal sama sekali ya? Wah, wah parah, pelosok banget ini kampung. Udah amat, cari makan dulu deh. Kaget gua. Thank you Faras. Terima kasih ya. Halo Bang, halo juga Faras ya. Terima kasih. Gua kira suara HP-nya, bro. Nih gua pin nih, siapa nih gua pin nih? Gua pin komennya nih, nih gua pin ya. Nih gua pin. Terima kasih telah menyampaikan unek-unekku secara langsung ya, Bang Virgo ya. Saya pin tuh komennya. Terima kasih. Banyak orang marah. Maaf guys, tapi guys enggak apa-apa ya. Belum keluar dari rumah kita serius. Gua mau keluar ya Allah. Gua mau keluar rumah aja susah banget dah. Udah dong please please please. Guys, gua nggak tahu habis misteri Desa Meraung itu kelanjutannya game yang apa. Tapi sebelum kita lanjutin, kita harus demo dulu tuh si bangcihui.com ya. Karena game-gamenya beberapa belum diupdate, iklannya nyangkut. Maksudnya kita nggak bisa beli iklan, cuy. Iklannya nggak bisa kita hilangin. Ini kemana, guys? Ke sekolah. Aduh, nasi goreng udah sepi, guys. Udah dikubur kali abangnya ya. Jangan sini guys, serem. Creepy, rumahnya creepy, angker. Oke, itu ada yang jualan guys, ada yang jualan sarapan guys. Ada yang jualan sarapan, ini bapak-bapak hamil ini selalu di sini ya. Selalu ini, dia tuh di mana ada makanan dia selalu ada di situ teman-teman nih. Apa ini, kita lihat guys, kita review guys. Ini bakwan sepertinya, ini bakwan. Ini apa guys? Ini apa ini? Ini apa ini? Ada yang tahu gak ini apa? Ini kayaknya apa ya, bulat ditusuk. Apa itu coba? Takjil bang, bukan takjil. Takjil Latin loh. Apa? Sempol. Sempol bukan sempol. Sempol itu gimana sih? Cilok enggak kayaknya. Ini apa ya? Ini sama yang di sana, itu sama ya nih. Yang ini sama yang di sana. Itu kayaknya sama deh. Apa namanya? Kue apa sih? Aduh lupa lo, gue lupa guys. Yaudah kita beli aja dah. Gue lapar. Beli bu. Wih jajanannya enak-enak ini. Lapar banget dari semalam. Gimas iya, monggo. Wah suaranya aneh banget. Mas Ari, karena ukurannya paling belum. Belum pak, paling habis ini sarapan dulu. Oke. Sebelah mananya ya pak makamnya? Pintu masuk makam ada dikit, terus ke ujung kiri ada kendinya. Oh ada kendinya, oke ya. Oh iya makasih pak. Oh iya pak, di sini kok HP-ku nggak ada sinyal ya? HP bapak juga sama? Iya mas,
Udah 2 ya, minggu mas. Ini HP semua orang pada enggak dapat sinyal, oke. Okay. Katanya 2 menara di bukit itu rusak tapi enggak dibener-benerin. Kalau Mas Arif bisa benerin coba dicek, Mas. Bisa benerin, coba dicek, Mas. Nanti saya tanggung jawab kalau kenapa-kenapa. Daripada nunggu lama enggak bisa komunikasi. Oke, okay. Oke, okay, okay. Nanti habis dari nanti makam saya coba cek, Pak. Oke, okay, guys. Jadi, mari Pak, sarapan dulu. Habis ini saya ke makam terus ngecek menara BTS-nya, Pak. Iya, iya, ya, Mas, ya, mas monggo. Jadi kita habis ini kita ziarah dulu ya. Kita ziarah dulu, ya kan? Kita ziarah dulu. Terus apa namanya? Habis itu kita benerin tiang itunya tadi, tiang apa? Menara ya, buat benerin sinyal. Tadi ada yang bilang nih, siapa nih? Banyak iklan, Bang, mending beli No Ads. Gua udah bilang di awal ya, No Ads-nya tuh rusak, enggak bisa dibeli. Gue udah pakai emulator satunya, LDP gak bisa, pakai BlueStack gak bisa. Gamenya yang rusak ya. Kecuali kalau gue nontonin iklan sebanyak 550 kali, mungkin gue bisa beli tuh. Karena satu iklannya tuh seharga $100 koin ya. Dan butuh 5000 koin buat menghilangkan iklan. Dan apakah gue bisa menghilangkan iklan secepat itu? Enggak juga. Gue pengen beli gak bisa. Nih gue kasih tahu ya. Iklannya gak bisa dibeli, guys. Gamenya rusak gitu ya. Jadi sementara kita mainin dulu dengan versi banyak iklannya kayak gini ya, nggak apa-apa. Yaudah, nih bentar lagi gue pencet back. Nih ada tombol back di sana tuh, tombol kiri. Gue pencet iklan. 1, 2, 3. Stop downloading games to your phone. Try LD Cloud. LD Cloud is not only. Ya udahlah, nggak apa-apa guys. Kita sambil lihat-lihat iklan ya. Kita review iklan ya. Nanti judulnya gue ganti. Bukan aku nyasar ke Desa Meraung. Aku nyasar ke game iklan ya. Oke, kemana tuh kuburan? Kuburan itu kalau gak salah kuburan lewat sana, guys. Oke. Kuburan. Katanya sarapan dulu apa ke kuburan dulu ini abis ini? Yaudahlah gue ke kuburan langsung aja lah. Ini gak bisa lebih cepat larinya apa? Gak bisa, guys. Gak bisa lebih cepat, guys. Ya, sudahlah ke kuburan. Bang, cara download Cocot Charles kayak gimana, Bang? Ya nggak tahu. Pakai itu Steam, ke Steam. Kalau Cocot Charles yang KW pakai HP ada. Keluar dulu, Bang. Keluar dulu ngapain? Keluarin aplikasinya, nggak mau lah. Weh, ada Dafuk Boom. Lu percaya aja, guys, Dafuk Boom nontonin di sini kagak, Bro. Dafuk Boom yang asli itu tuh ada centangnya ya, gue kasih tahu ya, ada centangnya. Lu percaya aja. Sama ini nih yang gue bingung. Ada orang pakai fotoku di YouTube, namanya bukan si Daipan ya, tapi pakai fotoku dia, entah itu Naufal Alif atau yang siapa gitu gue lupa. Dikiranya aku beneran, Bang, absen aku, Bang, siapa aku, Bang. Padahal kan yang komen bukan gue, tapi orang yang pakai foto gue. Itu aja nggak bisa bedain, kalian gimana sih? Ayo dong, belajar guys, belajar ngebedain yang mana yang asli, yang mana yang palsu ya. Oke, bersiap nih, kita interaksi dengan ini. Sepertinya akan nonton iklan lagi, 1, 2, 3. Dapat duit. Saya baru sempet datang. Oke, Pak Ali-nya mana? Oh ini guys, yang ada kendinya guys. Oke, kuburan Pak Ali-nya sudah terkubur, tanah nih, rata sama tanah, buset. Nah, kuburan tuh kayak gini loh, bagus nih. Kalau gua mati, gua pengen kuburan gua bagus, guys, kayak gini-gini nih. Kalau kayak gini nih jelek nih. Oke, ya udah yuk, habis itu kita ke menara ya, guys ya. Kita ke menara. Apaan tuh? Apaan tuh? Perlu diinteraksi. 1 2 3. Oke, sekarang waktunya ngecek tower BTS dua-duanya. Tower BTS. Kayaknya nanti bisa dapat sinyal. BTS itu apa, guys? Batis. Yaudah yuk, kita benerin tower, guys. Tower berarti tower. Kita ke tower sekarang, teman-teman. Bang, suruh hati-hati, ada aneh apa? Betis, BTS itu betis, oke, betis. Kaki, tower kaki. Nipu si Dafuk Boom, iya itu nipu, guys. Dafuk Boom ngapain nontonin gua? Emang ngerti dia bahasa Indonesia? Dia mah ngertinya ini doang, bahasa Skibidi doang. Skibidi Bobop PSS doang ngertinya. Hati-hati, Bang. Ada apa? Ke Tower of Hell, Bang. Tower of Hell apa? Obis Roblox Tower of Hell. Aduh, jauh banget. Jauh banget. Ya udah jauh, enggak apa-apa jauh. Penting main. Ya udah, guys. Enggak apa-apa ya, guys. Ada iklan di atas, lagi jelek banget supaya live stream gua ada iklannya. Ya Allah. Bang Cihuy, tolonglah Bang Cihuy, dibenerin gamenya Bang Cihuy.
Ada jump scare, Bang. Iya, dari tadi jump scare mulu. Jauh, Bang. Nih deket nih, udah deket nih. Lumayan nih. Eh, kok kakinya terbang gini, guys? Lihat, guys. Menaranya nih enggak masuk akal ya. Ini kalau di dunia nyata ini udah rubuh nih menara ya. Lihat tuh. Yang satu enggak nginjek tanah, guys. Nih, ini tenggelam nih. Ya sudah nih. Satu. Gua enggak tahu apakah akan muncul ikan lagi. Ah, payah banget. Satu, dua, tiga. Oke, yang ini kelar. Oke, yang ini kelar. Digituin doang, langsung kelar, anjing. Oke. Sekarang kita ke... Kemana, guys? Kemana, guys? Pulangnya lo sana, kan? Tadi, pulangnya lo sana, kan, guys? Nah, lo sana, benar. Tadi jalan setapak kan sampai sini doang, ya? Oke, kita ikutin, guys. Jalan ini ada jalur, nih. Kalian bisa lihat gak, nih? Buat teman-teman yang nggak buta warna, mungkin bisa lihat, ya. Ada perbedaan warna di sini. Pokoknya yang nggak ada rumputnya, nih, jalan, nih. Yang enggak ada rumputnya pasti jalan ini ya. Weh anjir bisa ngomong Indo. Apa yang ngomong Indo? Siapa yang ngomong Indo? Ada bule emang. Bang aku udah like, thank you Restu. Bang sebut namaku. Ya Sahir, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like ya. Ini yang like berapa sih sekarang? Gua penasaran. 200. Oke ya apalah. Yang nonton 500, yang like 200. Kalau gue kawena tuh kayak Bang Devan 13 tuh. Ada centangnya kan, itu baru real ya. Intinya guys, ini gue kasih tahu ya. Gue kasih tahu ke kalian, YouTuber-YouTuber kesukaan kalian itu kalau nontonin live streamku itu pasti ada centangnya. Namanya beda sendiri gitu. Ada putih-putihnya gitu, ada kotaknya gitu, terus ada centangnya gitu, ada tanda betulnya gitu loh. Nah, tanda betul kalau kalian enggak ngerti ya. Itu yang asli. Kalau enggak ada tanda betul ya berarti palsu gitu. Sama yang namanya Winda Basudara juga tuh. Kalau enggak ada centang ya, enggak ada kotak putihnya, itu palsu. Orang yang pura-pura jadi Winda. Jangan bilang, "Bang, ada Winda nonton, Bang." Udahlah, guys. Palsu itu, guys. Jangan tertipu kalian ya. Udah 2023 ini. Jangan mudah kalian tertipu dengan hal-hal bodoh semacam itu, teman-teman. Oke, ini kemana kita? Udah gua lihat hutan aja dah. Biar enggak susah ya. Oh itu tuh, sana. Bang aku nonton, aku nonton juga nih. Bang main Visage, gamenya horror banget Visage. Nanti deh gue cek. Namanya juga bocil bang, bisa mudah ditipu. Ya karena mereka bocil gue harus ngajarin ya kan. Lah bukan kesini lagi, kemana sih? Guys ini kemana? Gua habis dari tower. Masih mana lagi nih? Iklan nih sinetron anjing, ganggu banget. Kemana guys? Woi garis di sini, nggak usah spoiler lah lu. Gak punya adab banget lu nonton spoiler-spoilerin orang. Ini garis di sini nih spoiler mulu, nanti dikejar pocong. Jadi nggak seru gua main kalau udah tahu bakal dikejar pocong. Lu ngerti nggak sih? Lu ngerti gak sih orang tuh kalau main game tuh gak pengen di spoiler, gak pengen dikasih tahu ceritanya gimana. Oh itu ke rumah guys. Di spoiler mulu nih, bocil spoiler nih. Kece bang, kacamata, iya terima kasih Sari. Hati-hati bang, ada Memedi, iya nih kita masuk rumah lagi. Ghar ko bilkul 3D me dekh. Sebele guys, sebele hair, sebele ke hair. Sebele gerang, sebele hair. Oke, nenek nakal lagi. Nah, berarti dapat sinyal nih. HP jadi tinggal dong dari tadi, kocak gaming nih. Nonton iklan lagi kita. Lagi halo, Gung. Bro? Ya, Rip, di rumah ini. Agung Mulyo nelpon. Lu kapan balik? Ya, gimana sih? Baru aja sampai kampung semalam. Iya sih. Soalnya gue butuh bantuan lu nih. Kerjaan gue gak kelar-kelar. Ya, ntar lah gue bantuin. Kapan balik? Maunya sih seminggu, tapi nggak tahu nih. Di kampung gue serem gini suasananya. Serem kenapa? Banyak orang mati, gue kata tetangga. Hampir tiap hari ada aja yang mati. Sama kayak di kampung nyokap gue. Silakan simak teman-teman. Kasusnya air sumur yang tercemar. Silakan disimak, jangan lupa like. Jenis racun atau sambil nunggu ini. Gak tahu kok bisa gitu. Gitu ya? Iya sih. Oh sumur tua. Dari sumur tua dekat rumah paman gue. Nah itu,
Coba diambil sampel airnya, Rit. Kirimin ke kantor gue. Oh. Oke. Oke. Sampel gue paket ini. Gue ngerti guys. Di-lag dulu nih. Gue jelasin. Beres. Kenapa banyak orang meninggal di desa ini? Gue jelasin guys. Oke. Jadi kan tadi kita baru datang ke desa, ya kan? Kita ngobrol sama orang di pos kamling. Terus kita ke rumah. Pas ke rumah kita mau berak, nggak ada air. Kita mau ambil air di sumur. Ada bapak-bapak Cak Dul yang jual nasgor itu, ya kan? Nah, bapak-bapak itu ternyata bukanlah hantu. Dia masih hidup. Tapi dia sedang menunggu airnya terisi, katanya gitu. Nah, dia ngambil air di sumur itu dan ternyata pas malam kemudian kita ketemu hantunya kan, ya kan? Dan di saat itulah dia sebenarnya udah meninggal, teman-teman. Itu adalah kode ya, hantu yang muncul ketika kita selesai berak di musola, itu adalah kode dari Pak Cak Dul kalau dia tuh udah meninggal. Habis itu bunyilah tong 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 tong. Ada kabar bahwa ada yang meninggal. Ternyata Cak Dul meninggal. Dan kenapa bisa meninggal? Penyebabnya adalah air sumur yang dia minum itu diduga itu kotor. Kotor beracun, ada zat besi yang sangatlah tinggi ya ataulah apapun itu. Pokoknya airnya beracun dan kotor, berlumut atau gimana. Oke, itu dia. Jadi sampel airnya akan kita ambil, kita akan periksa. Desa ini harus kita selamatkan, teman-teman, oke? Jangan lupa nonton iklan dulu. Ya Allah, iklan Shopee. Nonton dan belajar di Shopee Video. Nikmati gratis Shopee. Ada nih, gua sembunyiin, guys. Reaction Skibi di toilet lagi, Bang. Ada episode baru, Bang. 3539, Bang. Lu baca komen gua di video gua yang Skibi yang terbaru. Gua tulis apa di situ, dibaca. Ya dibaca. Gue udah kasih tahu berkali-kali kalau gue nontonin Skibidi itu setiap ada 5 episode baru. Kalau masih 2, masih 1, masih 3, ya kagak seru anjir. Langsung abis live streamnya. Nanggung gak sih? Nanggung guys. Sabar bang, iya thank you Bang Windah. My Windah, namanya My Windah, oke. Udah gue kesel gara-gara iklan. Bocil Skibidi menyerang. Bocil palsu Dafuk Bum menyerang. Nih nonton iklan lagi kita guys. Ah gila gue emosi banget nih seharian. Udah ampun. Lu pada bukannya menikmati game horornya malah ngeliat gue ngebadut kayak gini guys ya. Oke itu siapa tuh? Kenapa tuh? Ah bapak baju kuning itu harus kita kasih tahu guys bahwa airnya tidaklah bersih ya. Pak jangan diminum pak. Buat mandi gak apa-apa, tapi jangan diminum, Pak. Pak. Stop. Jangan minum. Pak Wiryo, gak ada air ya, Pak, sumurnya? Iya, ini harus nunggu. Pas keluar airnya juga butek. Airnya butek, gak bening kayak dulu. Iya sih, Pak. Mau kemarau gini. Pak. Minta airnya yang ditimba. Dikit aja, boleh, Pak. Mau saya pakai stempel, mau saya... Oke. Oke, silakan. Maunya saya paketkan, tapi nggak tahu di mana ya agen posnya. Ya itu nak, ada agen pos di dekat kapura pintu masuk. Pas kamu masuk kampung dari arah situ ke kanan. Oke, kita ke kantor pos sekarang. Udah, skip iklan dulu tapi. Imagine AI art. Udah, nih sampel air kita udah kita dapatkan, bapaknya hilang. Sip. Bapaknya hilang, sampel air sudah kita dapatkan dan kita harus ke sumur. Ke pos lagi. Dekat pos ada pos ya. Dekat pos ada pos. Gimana sih? Dekat ini maksudnya dekat pos kamling ada pos pengiriman barang, oke? Buat ngepaketin airnya. Nangis aja, Bang. Iya, gue pengen nangis tapi gue enggak bisa nangis ya. Enggak tahu, guys. Tutorial menangis, guys, please. Ada Mr. Beast, Bang. Ya tuh, nah itu real tuh Mr. Beast-nya tuh real tuh. Real tuh Mr. Beast-nya tuh. Disapa, guys, Mr. Beast, guys. Real, guys. Tuh, katanya yang like video ini dikasih 1 juta. Silakan, guys, di-like dulu, guys. Ini pos kamling. Di mana pos pengiriman? Hah?
Ya udahlah, kita keliling kampung deh. Kita keliling kampung deh. Ada Dafuk Boom, Bang. Oh iya, ada Dafuk Boom juga tuh. Ada Dafuk Boom, guys. Real, guys. Kata Bang Dafuk Boom, guys, jangan lupa like, guys. Oh iya, guys. Jangan lupa like, guys, kata Bang Dafuk Boom, guys. Oh, ini pengiriman barang nih. Menerima titipan pos paket kilat maupun bisa ke seluruh Indonesia, jalur darat, laut, udara. Oke, okay. Buka open, oke. Okay. Kenapa deh kok nge-lag, kok nge-lag, kok nge-lag, kok nge-lag? Kok nge-lag, wey. Wey, eh yang bener nih. Kok nge-lag begini nih? Kenapa nih? Kok nge-lag ini? Hey. Eh, yang serius, serius, serius. Kenapa nge-lag nih? Kenapa nge-lag nih? Gua enggak mau nge-lag gini. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Paket. Oh, iya, silakan. Silakan. Ini alamatnya ya? Iya, Pak. Kilat ya, Pak. Baik. Baik. Suara kayak cewek tapi. Iklan dulu gak sih? Ah! Iklan. Oke. Iklannya makin-makin hari makin mengerikan, guys ya. Drama baru Aurelia Moreman. Siapa tuh gue kenal? Itu kan Pak Wirjo. Kenapa dia? Wah, kan Pak Wirjo. Pak Wirjo, lu minum air butek, Pak Wirjo. Kenapa? Woi, Pak Wirjo, nih gue injek nih. Ya, Pak Wirjo kena prank, guys. Kena prank sumur, guys. Ya sudahlah. Pak. Pak. Pak Wirjo kenapa, Pak? Tolong. Tolong nonton iklan dulu enggak sih? Ah! Setiap ngobrol nonton iklan. Oke. Okay. Pak Wirjo sama Pak yang ini sama mukanya ya? Ini enggak sih, guys? Beda baju doang nih, beda perut doang nih. Nangis, guys. Ya semoga Pak Wirjo masih bisa diselamatkan, guys. Oke, kita coba cari sesuatu dulu, guys. Ini kemana ya? Kemana? Kemana ini? Kenapa ngelek? Wait, please, jangan ngelek ya. Oh, itu apa tuh? Ada bulat-bulat di situ. Oke. Hop. Aku nggak tahu harus berbuat apa. Puyeng nih. Pulang aja. Lah, kok pulang, kocak? Ditolongin apa di mana gitu? Ya udah, biarin kita serahkan Pak Wirjo itu ke tiga orang gitu, guys ya. Ya udah biarin. Yang satu nangisin, yang satu mompa jantung, yang satu ngeliatin doang. Badannya gede ngeliatin doang nih, nggak ada gunanya emang. Pulang, guys. Guys. Masuk pintu lagi, guys. Satu, dua. Nah, tadi iklan dulu, guys ya. Awas nanti iklannya porno, guys ya. Drama baru Aureli Moreman, gua gak kenal. Siapa itu? Gak kenal gua. Tolonglah. Singapura Open 2023. Kenapa Singapura? Ada apa di Singapura? Serem nih kampung. Bener, apa bener masalah air ya? Ngantuk. Tahu ngantuk. Habis dialog. Nonton iklan dulu nggak sih? Mulai sekarang tidak ada lagi wawancara. Mohon maaf banget guys. Gue protes nih Bang Ciwi ini. Gue udah diamukin penonton gue. Kenapa gue nontonin iklan doang nih main game? Kayaknya durasi nih ya. Misalnya nih gue live stream 1 jam. Kayaknya tuh 80% dari permainan gue tuh nontonin iklan doang. Oke, ada HP. Udah dikirim namanya? Udah ya, tadi siang. Paling besok nyampe. Pagi nyampe. Oke, kalau kantor kan ya. Rip, besok bisa balik gak? Ya. Lah, jangan buru-buru gitu besok dong. Lah, jangan buru-buruin gitu dong. Sebentar. Kedengeran gak? Itu kentongan lagi. Kayaknya ada yang mati lagi deh. Oke. Ada yang mati lagi, guys. Ada yang mati. Kayaknya Pak bapak-bapak baju kuning fix mati ya. Bapak-bapak baju kuning ya. Nih. Gua pencet lagi yang ini. Iklan dulu. Oke, iklan motor NMAX. Nih, yang mau beli NMAX silakan. Ya, live stream si Depan kali ini free iklan. Oke, let's go.
menyedihkan. Oke, guys, lewat pintu lagi, guys. Oke, iklan dulu, guys, ya. Iklan nih, iklan apa nih? Iklan Aurelia. Gue benci Aurelia sekarang. Gue gak kenal dia siapa, tapi gue benci dia. Oke. Gue gak tahu, gue gak punya NMAX, tapi gue benci NMAX. Gue gak pernah beli di Shopee, tapi gue benci Shopee. Tuh sekarang ya. Lah, bukan, Pak, baju kuring tadi siapa nih? Aduh, bapak-bapak yang tangannya mati. Gue curiga nih sama bapak-bapak ini, gue curiga, guys. Jangan-jangan perut buncitnya itu adalah hasil dari keserakahannya dia meminum air sumur, teman-teman. Lihat ya, dia selama ini yang paling santai nih. Ini ibu-ibu ini juga nih. Kenapa lagi nih, Pak? Aduh, serem. Iya, anak. Banyak tetangga yang tahu-tahu kejang kayak gini, terus meninggal. Aduh, Pak. Aduh, Pak, gak kuat saya lihatnya. Pulang aja. Aduh, Pak, gak kuat saya iklan mulu, Pak. Pak, tolong, Pak. Pak! Pak, iklan mulu, Pak. Oke, kita di rumah lagi, guys. HP kita bunyi, getar. Di mana itu HP kita? Di mana itu HP-nya? Di depan kah? Oh, di depan, guys. Iya, Gong. Iya, Gong. Rip, paket lu baru sampai tadi. Beneran, Rip, air kampung lu toksik, Rip. Toksik. Orang-orang jangan ambil air. Air kampung lu ngomong kotor, Rip. Beneran. Air kampung lu ngomong ngenden tot, Rip. Bakterinya banyak banget. Kok beneran, ya? Pantesan. Iya, Rip. Selain beracun, juga kadar bakterinya banyak banget. Kok bisa ya? Kampungku asri, padahal masih alami banget. Jauh dari pabrik, kok bisa airnya tercemar? Ini gua obrolin masalah ini ke Pak RT. Besok pagi jemput gua dong, bisa kan? Nah. Gitu. Oke, besok pagi gua jemput ya. Guys. Di sini gua Sherlock. Gua kasih tahu, guys, ya. Gua kasih tahu nih, guys. Dia bilang air sumur di desanya itu kotor. Padahal desanya itu jauh dari lingkungan pabrik. Tapi tahu nggak, satu-satunya hal yang bisa membuat sumur itu jadi kotor adalah sumur itu kan dalam, ya. Sumur itu kan dalam, ke bawah tanah gitu. Tahu nggak, ada satu hal lagi yang bisa ada di bawah tanah juga, buatan manusia juga, yaitu apa? Septic tank. Tahu nggak septic tank itu apa? Septic tank itu lu pada berak, tahinya itu kan masuk toilet. Kalau kalian siram, itu tai itu nggak masuk bawah tanah, guys. Tapi maksudnya nggak langsung ngilang gitu aja. Tapi masuk ke pipa, lewat pipa itu masuk ke dalam kotak besar di bawah tanah yang dibuat sama tukang gitu ya. Nah, itu kotak pembuangan tai tadi itu bisa merembes, ya, guys, ya. Bisa merembes ke tanah, bisa nembus ke sumur gitu. Jadi kalau pengelolaan septic tanknya itu jelek, itu bisa mengkontaminasi, ini mengotori air sumur gitu. Apalagi di desa-desa. Di desa-desa itu biasanya septic tanknya jelek, guys. Malah beraknya langsung di jamban gitu, enggak pakai septic tank lagi. Ya udah, ini kita nonton iklan dulu. Let's go. Iklan supi, tolong. Bang, jangan toksik mama gue di samping gue. Iya, maaf, Trinindia. Maaf. Mohon maaf, ibunya Trinindia. Saya suka keceplosan kalau kaget, ya. Oke, itu apa tuh? Abang, IQ-nya 9999. Bukan IQ gue tinggi, gue cuma belajar banyak doang. Assalamualaikum, Pak RT. Pak RT. Oh, ini Pak RT-nya. Kenapa mukanya serem banget nih? Mas Ali, malam-malam gini. Iya, Pak. Ini dapat berita penting, Pak. Jadi gini. Saya kirim sampel air sumur yang di dekat musala itu ke lab. Ternyata setelah dites, air sumur di kampung ini tercemar, Pak. Beracun dan banyak bakterinya. Mohon diumumkan ke warga sini, ya, Pak. Oh, gitu ya. Pantesan. Kalau itu sumur dekat musala harus tutup. Banyak sepagi saya tutup sumurnya. Makasih banyak loh, Mas. Iya, Pak. Ya, Pak. Sama-sama. Sama-sama. Sekalian pamit, ya, Pak. Besok saya mau balik ke kota. Loh, kok cuma sebentar? Iya, Pak. Ditungguin kerjaan numpuk, hehe. Permisi ya, Mas. Nonton iklan dulu ya, Mas. Mas, nonton iklan dulu ya, Mas. Kalau mau lanjutin game ya, Mas. Mas! Ah!
kok lagi-lagi pocong. Anjir, nyebelin kampung ini. Ini kah pocongnya, guys? Ada dua, guys. Ada dua, ada tiga. Kemana ini? Ngelek gini, curang, ngelek. Ah, ulang ngelek, bro. Ikannya bikin ngelek. Bocil PC kentang menyerang kah? Oke. Kemana ini? Ini rumah Pak RT. Pocongnya udah hilang. Yaudah, beres. Pocongnya hilang, guys. Pulang. Pocongnya udah hilang. Luffy Gaming. Dah nih, pocongnya enggak ada, guys ya. Pocongnya enggak ada, guys. Aman, guys. Hanya dengan menonton iklan kita bisa menghilangkan pocong, teman-teman. Semoga pocongnya enggak ada nih di rumah, please. Enggak ada pocong di rumah, please. Mana nih? Kemana nih? Hah? Ngapain ini ke rumah? Ada perlu apa kita ke rumah? Oh, ambil ini. Simply Piano teaches you how to read notes and you can't imagine how. Apa sih piano? Gua enggak suka main piano. Gua benci piano. Wow, canggih. Wow. Oh, ini kita, guys. Bentar. Turun, maju. Oke. Gue pengen lihat muka kita, guys. Coba. Oh, muka kita kayak gitu, teman-teman. Ini muka kita nih. Baterai bisa habis kah? Kemana ini? Kenapa nge-lag? Ayo, kenapa nge-lag? Nah, udah gak nge-lag ya. Gila nih game. Guys, ini kemana, guys? Kemana? Ke sumur, bang, ke sumur. Sumur itu di kiri ya. Segala nge-lag, segala iklan. Jadi yang bikin nge-lag itu adalah iklannya, guys, sebenarnya. Sumur, ya, oke, ini sumurnya. Waduh, sinyalnya makin kurang, baterai mau habis. Aduh. Baterainya mau habis, guys. Semoga sempet ya. Ini masuk ke dalam sumur kah? Hah? Lah, sumurnya? Sumurnya dangkal gini, anjing. Halo. Guys, ngapain nih, guys? Guys. Apaan sih? Kenapa kita di dalam rumah lagi? Kenapa kita enggak di luar aja tadi? Kenapa kita harus masuk ke rumah lagi? Oh, drone-nya di sini. Dirusakin, Bang, ada hantu. Lah, gitu. Nonton iklan nih. Iya kan? Nonton iklan dulu. Sabar guys ya. Mohon maaf banget nih. Nanti gua cari tahu nih cara ngatasinnya gimana, cara ngakalinnya gimana biar enggak iklan-iklan kayak gini. Oke, baterainya udah terisi lagi. Kemana sih ini? Ulangi, Bang. Mengerikan, Bang. Disuruh mana tadi? Ke sumur, Bang. Kayak ke sumur lagi. Sumur lagi, Bang. Matiin pakai data. Apa? Ada pocong. Pocong, mampus gua. Mampus gua dikejar pocong gua. Gua masih main drone ini. Gimana ini? Ke sumur ngapain? Goblok, aja kaget gua. Tadaa!
chào mừng mọi người. Hôm nay bọn mình chính là Hello Team. Đúng vậy, ngày hôm nay bọn mình Oke, sumur, cari sumur. Gua enggak kaget. Ke sumur ngapain, coy? Ada pocong. Lalu ke sumur ngapain nih? Ke sumur. Gak ada apa-apa di sumur. Guys. Ke sumur nih gua. Terus ngapain ke sumur? Gak tahu lah, anjing nyuruh ke sumur tapi gak tahu. Ini pocong kencang banget lagi jalannya. Yaudah nih, siap-siap di jump scare, guys. Siap-siap di jump scare, habis itu iklan ya. 1, 2, 3. Skipnya mana? Skipnya mana? Skipnya. Oke. Gak disuruh kemana-mana, itu coba buat mainan aja lah, anjir. Dah. Iklan lagi, astaga. Udah dong. Keluar rumah Pak RT, yaudah, pulang, keluar. Nggak jelas anjing game ini. Nggak jelas, guys ya. Kok bunga harian terjangkau cuma 0? Kenapa gue mainin game ini? Kenapa iklan terus? Drone-nya masukin ke sumur, pala lu masukin sumur. Rumah Pak RT kita. Please, bang, udahan aja, kata Ernawati. Serius nih, udahan aja nih. Yaudah ya, dadah. Yaudah, bercanda guys. Terusin guys. Ernawati yang nyuruh udahan ya, Ernawati ya, bukan aku ya. Mana sih? Mana sih? Sini kah? 1 jam penuh iklan. Iya nih, 1 jam penuh iklan doang. Ini orang-orang pada kemana dah? Kalau enggak mau ada iklan, matiin paket internetnya. Lu nonton aja udah, nontonin dari awal, coba nonton replay gua ngomong apa tadi. Gue udah kasih lihat tadi kalau matiin paket data apa yang terjadi ya, nggak bisa dimainin in gamenya. Game ini nggak bisa dimainin kalau nggak ada iklannya. Woi, dapat duit. Nih, gue kasih tahu ya. Game ini kalau paket data dimatiin nggak bisa dimainin. Bang, ada defuk boom, woi bang, woi ada defuk boom bang. Percaya aja lu. Mana sih? Cari pocongnya bang. Buat apa dicari? Terus dah, ini game ngapain dah? Petunjuk terakhir, aduh kita ke rumah lagi deh. Bang harus tidur. Gitu ya? Eh iya juga kan, kita harus pergi dari kampung ini, harus tidur dong. Kenapa di ranjang tadi gak ada tombol tidurnya? Gue coba lagi ya. Sorry, nonton iklan lagi nih kita. Oke, dah. Oke, tempat tidur. Iya, ini baru ada. Woi, tadi nggak ada rasanya. Mending buruan tidur aja deh, biar cepat pagi gua cabut dari kampung ini. Yoi. Nah, oke guys, kita harus pergi dari kampung ini guys. Cepat. Kita sudahi game ini, permainan dari game ini. Gua benci game ini. Oke, udah pagi. Si Agung datang. Wuhu, mobil canggih nih bos.
Bagus banget mobilnya merah, Cihuy. Cihuy 2021 bulan 3. Apa tuh artinya? Game-nya rilis di tanggal sekian kah? Oke. Okay. Kita melarikan diri kah dari kampung ini? Wah, sumurnya. Sumurnya ditandain, Bro. Sumurnya yang beda, Bro. Apa tuh? Bahaya. Dadah Kampung Meraung. Sampai jumpa Kampung Meraung. Dadah semuanya, dadah. Dadah guys, dadah. Dadah Pak RT, dadah. Dadah Pos Kamling. Selamat jalan guys. Dadah guys, dadah. Kampung terkutuk kata James. Bahaya, air sumur beracun. Mainkan lanjutannya Desa Meraung Kidul. Ada lanjutannya guys, namanya Desa Meraung Kidul guys. Layak dimainkan gak nih gamenya? Gua coba download deh, nih gua coba download ya, install, oke. Gua coba install dulu ya. Kalau iklannya gak bisa dibeli, gua akan pertimbangkan lagi. Gua akan ribut dulu sama cihui.com ya. Gue cari orangnya, gue marah-marahin, gue masukin penjara, gue siksa sampai dia menghilangkan iklan dari gamenya. Oke, coba mana. Coba play, coba play. Langsung kita buka gamenya ya. Coba. Nih, coba. Nah, Realm of Ads. Oke, yang ini. Gak bisa nih, gak bisa diklik-klik nih. Nih, serius nih. Nih, gua klik-klik nih, gak bisa nih. Nih. Nih, kecuali kalau gua nontonin iklan selama 50 kali ya, buat dapatin 5000 koin. Dan apakah aku harus membeli itu? Gak bisa, guys. Ini kenapa nih? Oke, kayaknya gue akan ribut dulu nih sama yang pembuat gamenya ya, guys ya. Yang jelas, Desa Misteri Desa Meraung resmi kita tamatkan, walaupun dengan iklan yang bejibun ya, guys ya. Kita sebut nama dulu teman-teman. Terima kasih sudah menemani aku menamatkan game ini selama 1 jam lebih ya. Kita sebut nama dulu, yuk. Ada Deren Fernando, ada Ulil Amri, ada Sus, ada Herolah, ada Trios Ora, ada Erik RTX, ada Muhammad Nurjaman, Narendra Adrian Official, Ras Family, Arlan Zedak, Yuli Krishna, Raihan Abisha Aran Sinaraya, ada Gabriel Mulyana, Deren Fernando lagi, Wahyu Hidayat, Speakerman, Rizka Aurelia lagi, Afri John, Aldris, Smiller Iskill You, Vian Alfiansyah, Esa Jane, Indra Aljafran, ada Farel juga, ada PDI Keanu Unlimited, ada siapa lagi? Ada Bacon Roblox, ada Trinindia, Yahran, Sapsuk, Rizka Ramadan, Tio Dami Gaming Friend versus Zombie Indonesia. Ada Air Hitam, ada Damdam, ada Haidar, Smiler Shadow, Yuyun Prasetyo, Nur Langit, Jidan, Wow Gaming, dan yang terakhir ada siapa, jangan lupa like dulu, yuk, ada Panutan FF dan Bang Andi Rapip. Thank you teman-teman yang sudah menonton. Mungkin aku akan cari cara biar main game ini tanpa iklannya selain beli atau matiin paket data. Karena gini nih, buat yang gak percaya nih, bang matiin paket data, bang matiin paket data. Nih. Gua tes nih, gua tunjukin ke kalian nih. Gua nyalain airplane mode nih ya, nih airplane mode. Airplane mode itu udah jamin gak ada iklan. Nih sekarang gua buka gamenya. Oke, teman-teman, ini dia, ya. Buat yang ngeyel, bocil ngeyel nih, buat bocil ngeyel nih ya, buat bocil ngeyel ya, nih, buat bocil ngeyel.
screenshot ini. Screenshot, bro. Di screenshot, bro, ya. Bocil ngeyel. Screenshot ini, screenshot. Screenshot, save, print, tempel di kamar kalian, ya. Ini di screenshot. Kalau game ini nggak bisa tanpa internet, oke? Bocil ngeyel. Screenshot, di print, dicetak, tempel di kamar kalian, di tempat tidur kalian, di mana-mana. Tempel. Biar kalian tahu, biar kalian ingat kalau game ini itu nggak bisa dimainin kalau paket datanya dimatikan, oke? So, sekian dari aku. Aku Sidaipan, sampai jumpa di konten live stream dan konten video berikutnya. Jangan lupa follow Instagramku. Sorry yang nggak kebaca chatnya, yang nggak sebut namanya. Kita lanjut absen di kolom komentar aja, oke? Nanti aku love. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Ayo kompak, 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 kompak dulu, kompak. Kita kompak dulu, guys. 1, 2, 3.